bisa ngerti ya. Itu yang kaya kemang jadi kami tak doa ya anak itu nampak. Ini kau ni dah kena. Ini kau ni dah kena. Kayu, basi, basi masuk kayu kan? Basi tak ada. Nampak tuan? Ha? Nampak tuan? Kita dah baik lari ke rumah kami. Ya, kita cocok je. Ayah, kalau tak ada dulu, patah kot. Kau dah jadi tak bahas yang diri ni, man. Kau duduk ambil lalu, man. Nampak tuan. Okey, kawan, pada saat ini, dengan perahu yang jangkarnya nggak nahan, mondor. Ya, jangkarnya terlalu kecil barangkali. Ini perahunya itu sampai ke tepi pantai, kawan. Jadi hampir sampai ke batu. Nah, mudah-mudahan ini enak. Orang-orang di sini yang mau bantu. Dan inilah jiwa semangat gotong royong kami di sini. Cara kebersamaan, kami saling menjaga. Jadi tidak ada satupun bencana yang dapat. Pokoknya kita selalu bersatu lah. Itu aja. Jadi saling tolong menolong dan saling mengingatkan. Oke kawan, sudah diselamatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sabunnya? Pakai rumah kan? Tidak, jelocok. Tak ada jelocok lagi jali anak tu. Kan semua hari itu orang tu berdua. Tak pandai video mesinnya dong. Jadi ini orang yang punyanya belum tahu kawan. Orang yang punya perahu ini belum tahu dia. Jadi ini nah, ini aja yang ngamatkan. Kan terlebih dahulu itu dipanggil orang punyanya. Orang yang punya perahu ini. Itu perahunya di geser ke tengah lagi. Biar jangan sampai ke batu. Inilah risikonya. Samping keindahan yang kita miliki, pakai ombaknya sudah terbendung. Tapi kalau perahu kawan, kacau di sini. Kalau sempat jangkarnya itu nggak menahan, tahan dia, dia akan sampai ke batu. Sudah berapa banyak perahu yang sudah hancur di sini. Mungkin kejadiannya udah malam hari, jadi kita tuh nggak tahu. Nggak tahu kejadiannya. Yang tahu cuma perahunya itu sudah hancur. Itu aja. Ini kalau itu sore hari ini banyak orang mandi-mandi di sini banyak. Ini di daerah kami ini ada saling tolong menolong ini sangat kuat sekali. Oke, terima kasih.